Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips dan trik untuk memilih kunci kontak ya, terutama di motor Honda yang Revo series, kayak Revo Absolute, Revo Fi, sama Revo Fit. Itu tiga-tiganya berbeda, hampir ada kesamaan tapi berbeda. Dimanakah perbedaannya? Jangan lupa ya, jangan di skip, tonton terus sampai habis biar kalian tahu dan paham masalah perbedaan ini. Oke? Oke, kali ini saya ingin membagikan tips dan trik itu cara membedakan antara kunci kontak untuk Revo Absolute, Revo Fit, Revo Fi itu memang sangat berbeda. Jadi kalian harus paham dan tahu karakter motor kalian. Jadi kalau mau membeli kunci kontaknya ketika rusak, itu kalian harus tahu dan paham. Oke, yang kita bahas pertama adalah Revo Absolute. Jadi kunci kontak Revo Absolute itu dari segi fisiknya itu seperti ini ya bro. Dari segi fisiknya seperti ini, dia mempunyai keamanan magnet ya. Jadi kalau misalkan kita kunci setangnya, itu langsung otomatis dia akan menutup di area sini ya. Nah, seperti ini. Ini bentuk fisiknya, dan ini kalau pas kita dalamnya itu seperti ini bentuk fisiknya. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kabel. Jadi kabelnya yang menuju ke bodi motor, ke kabel bodi motor itu mempunyai dua soket ya, dua soket seperti ini, tapi dia yang laki ya, yang laki itu yang menonjol, jadi bukan yang perempuan. Nah, seperti ini. Nah, itu bentuk fisiknya yang Revo Absolute seperti ini. Dan untuk kunci joknya itu seperti ini bro, seperti ini ya. Jadi seperti ini, jadi kunci joknya seperti ini dan kunci kontaknya fisiknya seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kunci kontaknya Revo Fi. Revo Fi itu dari segi fisik itu hampir sama dengan Revo Absolute ya bro ya. Jadi fisiknya hampir sama, ini hitam, terus ada magnetnya seperti ini hampir sama kayak Revo Absolute ya. Jadi kalian jangan keliru, ini Revo Fi, Revo Fi yang ramping itu ya, bukan Revo Absolute, tapi Revo Fi yang ramping ya. Nah, di sini dari segi fisiknya itu sama seperti Revo Absolute, persis sekali, tidak ada bedanya ya. Nah, kemudian untuk kunci joknya juga sama, mirip sekali sama punyanya Revo Absolute. Nah, ya kan? Nah, terus ini soketnya juga ada seperti ini. Ini untuk nyambung ke kabel bodi yang ada di motor. Dia ada soket 4-nya. Ya, ini soket 4 laki-laki semua. Ya. Oke, ini yang Revo Fi. Nah, terus berikutnya adalah Revo Fit New. Jadi Revo Fit New itu kunci kontaknya sederhana kayak kunci kontaknya Supra X. Jadi dia cuman seperti ini modelnya, tidak neko-neko, tidak ada pengamannya ya. Kalau menurut saya tidak ada pengamannya, dia seperti ini, dia bulat gini aja. Terus segi fisiknya kayak gini ya. Terus untuk kunci joknya itu hampir sama kayak Revo Absolute tadi. Revo Absolute, Revo Fi itu hampir sama ya. Jadi jangan keliru kalian ya. Kemudian untuk soketnya, itu soketnya pakai soketnya 2, itu laki ya, soket 2 laki. Seperti ini. Nah, di sini kemudian apa sih yang membedakan antara Revo Fi, Revo Absolute sama Revo Fit New? Itu perbedaan kunci kontaknya ada di mana?
Yang pertama, kalau dari Revo Absolute, ya kan? Revo Absolute ini sama Revo FI itu sama persis. Tidak ada bedanya, bro. Kalau dari segi luarnya tidak ada perbedaannya. Kalau dari segi fisiknya juga tidak ada bedanya. Tapi kembali lagi, bro, dari soketnya yang berbeda, bro. Nah, soketnya yang Revo Absolute ini cuman ada dua kabel. Kalau yang Revo FI itu ada 4 kabel. Nah, di sini kelihatan kalau misalkan dari segi kabelnya itu memang berbeda ya, bro ya. Jadi untuk Revo FI ini, yang Revo FI itu soketnya 4, ingat. Kalau yang Revo Absolute itu ada 2 soketnya, ya. Tidak ada, kalau segi fisiknya tidak ada perbedaan, cuman yang membedakan hanya di sini, ya. Ini sangat mencolok sekali kalau yang Revo FI sama Revo Absolute. Jadi kalian kalau mau membeli kunci kontak motor kalian harus perhatikan Revo Absolute apakah Revo FI. Jadi jangan salah, hampir sama ya, cuman perbedaannya di soket kabelnya. Ini ada yang Revo FI ada 4, yang Revo Absolute ada 2. Di segi perbedaannya yang berikutnya adalah ini Revo Fit New itu jauh sekali dengan Revo Absolute, dengan Revo FI itu berbeda jauh ya. Kalau ini memang seperti ini aja ya, dari segi fisiknya sudah kelihatan bedanya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti kunci kontak itu harus tahu mana motor kalian itu yang bagaimana, apakah Revo Absolute, apakah Revo FI, apakah Revo Fit New ya. Jadi Revo series ini memang banyak bentuknya dan banyak itemnya ya. Revo FI, Revo Fit New, Revo Fit, Revo pokoknya banyak sekali. Jadi kalian harus perhatikan dari segi kabelnya. Ada persamaan tapi berbeda di soket kabel ya. Oke, bro ya, jika ada pertanyaan tentang kunci kontak ketiga ini bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti sebisa mungkin saya jawab. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe dan tonton terus video-video saya yang lainnya ya bro ya, supaya setiap hari saya bikin video itu nambah terus, nambah ide kreatif. Bisa jadi kalian mengasihkan ide ya, oh untuk bikin video ini, bikin video itu, kalian kasih masukan lah. Oke bro, terima kasih telah menyaksikan video ini dan salam berkaca. Apik. Mantap. Ya. Merah ini.